Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi dan halu bihir uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rasa, malam ini saya bergentayangan di satu tempat di mana saya dapat undangan khusus, wabil khusus ini ya, dari salah satu klien atau dari salah satu subscriber Kisah Sambung Rasa ya. Dan hari ini saya ingin menghiburmu ya, agar kalian semua tetap termotivasi untuk meningkatkan jiwa spiritual bersama Kisah Sambung Rasa. Jadi biar semangat. Dan saya berharap tontonan ini bisa jadi tuntunan untuk kalian semua ya. Saya hari ini bersama kameramen saya yaitu Febri ya. Doakan saya diberikan kemudahan kelancaran dalam setiap tayangan, dalam setiap perjalanan saya ke tayangan saya. Saya doakan yang sudah mengikuti sholawat nariyah, membaca sholawat nariyah dan mengikuti atau mendengarkan sholawatan tadi, mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu, biar semangat ini, biar semangat. Mental kaya, teko kabeh, wujud. Komentar dulu, wujud, wujud, wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, mudah-mudahan yang banyak utang, utangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat momongan, secepatnya mendapatkan momongan. Amin. Yang belum dapat jodoh, secepatnya dapat jodoh. Amin. Yang belum dapat pekerjaan, secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin. Yang lagi sakit, diangkat penyakitnya. Sehat, 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 sehat. Amin, amin. Doa terbaik buat semua sedulur sambung rasa nih. Doa terbaik buatmu ya Allah. Mudah-mudahan semua subscriber Kisah Muroso yang support, yang mendoakan saya sampai detik ini, yang membuat saya seperti ini, kalian semua saya doakan dengan ikhlas di tahun 2022 ini. Yang belum bisa beli rumah, saya doakan secepatnya bisa beli rumah cash tunai, gak pakai nyicil. Yang belum bisa punya mobil, saya doakan tahun 2022 ini kalian bisa beli mobil cash tunai, gak pakai nyicil. Amin, amin, tanpa nyicil. Jadi udah tinggalkan mental-mental nyicil, gak usah kredit-kredit. Insya Allah bisa beli cash, yakin sama Allah, la wala quwata illa billah, bisa cash ya. Dan tetap ingat sedulur sambung rasa, hidup itu ada proses dan berproses ya. Makanya saya sering bilang, nikmati proses, jangan banyak protes ya. Jadi nikmatin aja, insya Allah kita pasti bisa, pasti akan mendapatkan semuanya, asal yakin ya. Makanya saya selalu bilang, kalau kepingin kaya, dekati yang maha kaya. Dan kalau kepingin bahagia, bahagiakan orang tuamu dulu. Seperti itu sedulurku ya. Panas banget ini, Feb. Alhamdulillah,
Sri Sambroso, ya, saya mengucapkan selamat tahun baru juga ya. Dan saya mendoakan kalian semua semua sukses. Saya berterima kasih di sini, Sri Sambroso berterima kasih untuk semuanya sedulur Sambroso yang mensupport saya sampai detik ini. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa ya. Dan ingat, saya tidak pernah menawarkan jasa tanah gaib uang gaib yang sudah ketipu. Nama Ki Sambroso ini gara-gara saya juga akhirnya, ya kan, nama saya dipakai untuk nipu. Ya saya mohon maaf karena ketidaktahuan saya, ternyata banyak yang bajak di Facebook terutama. Makanya jangan mudah percaya di Facebook atas nama Ki Sambroso. Saya nggak pernah menawarkan jasa tanah gaib uang gaib seluruh, nggak pernah. Pesugihan apa ketek itu. Dan hari ini saya juga akan mendatangi salah satu klien yang dimana suaminya pemabuk, penjudi katanya, saya nggak tahu. Niat saya hanya silaturahim. Saya datangin teman-teman preman di jalanan. Nggak ada niat jadi jagoan atau bang jago. Nggak ada bang jago. Karena yang ada hanya ayam jago. Saya hanya silaturahim, sedulurku. Jangan musuhi saya. Saya hanya kepingin merangkul kalian. Saya empati dengan kalian semua. Ya, karena saya pernah hidup di jalan. Pernah saya merasakan kalian seperti kalian. Dipandang sebelah mata, dianggap sampah masyarakat. Padahal yang sampah masyarakat itu koruptor. Gitu. Ya, bismillah, mudah-mudahan diberikan kemudahan ya. Febri siap? Siap. Bismillah ya. Yuk, kita jalan. Bismillah. Karena tadi mobil saya harus saya taruh depan. Kita harus jalan ya, Feb ya. Aduh, bismillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo, bang. Saya tadi nemu titiknya ya. Kita masuk aja ya sekarang. Pak, isi ya. Sini. Oke, Sri Sambroso. Ini tempatnya ini kan? Benar enggak? Benar. Assalamualaikum. Bu, iya, iya. Ini ya Sri Sambroso. Lokasinya. Kita coba ngobrol dulu ya, karena saya nggak tahu juga, belum pernah ketemu juga dengan beliau, baru telepon aja, sedengar telepon. Dan tadi Febi benar ya ini ya, tadi tanya orang tadi ya, benar ini. Ya Bu, saya Ki Sambroso, alhamdulillah. Iya, sehat Bu. Siap Bu. Ya, maaf ya, izin Bu. Iya. Alhamdulillah. Iya Bu, ini saya izin, ini saya dokumentasi, saya masukkan di channel YouTube saya, nggak apa-apa ya. Channel YouTube Ki Sambroso. Ibu tahu nomor WhatsApp saya dari mana? Ya, dari YouTube, Bapak. Oh, dari YouTube saya ya. Oh, alhamdulillah. Berarti udah lama ngikutin, Bu? Iya. Ya, saya tujuan saya di YouTube itu cuma silaturahim sebenarnya, Bu. Ibu mungkin termotivasi atau tertarik dengan tayangan saya waktu saya datangi teman-teman preman ya, mabuk ya. Alhamdulillah. Bu, mobil saya parkir depan sana enggak apa-apa, Bu? Oh, iya, enggak masalah, aman kan? Karena agak susah masuknya. Iya, iya. Iya. Dengan Ibu siapa? Ibu Sri. Okay. Bu, saya biar sedulur Sambroso paham tujuan Ibu itu sebenarnya mengundang saya lewat telepon untuk datengin saya di sini. Ini apa, Bu, sebenarnya tujuannya? Ini kok suami saya mabuk, minum, judi. Oh, mabuk? Mabuk, minum. Judi juga. Iya, judi juga ya, Bu? Iya. Iya, iya. Jadi apa, setiap hari itu mabuk? Setiap hari. Mabuk. Terus pulang pagi.
pulang pagi mesti ya. Nah, Bapak sendiri punya kesibukan apa? Kerja apa enggak? Kerja. Oh, kerja juga. Sudah lama, Bu? Sudah hampir 10 tahun. 10 tahun. Terus setiap hari pagi, pulang pagi gitu. Anak-anak gimana? Peran anak-anak gimana? Anak-anak gimana? Orang anak-anak nggak pada betah di rumah, orang bapaknya ngeliat bapaknya kayak gitu dia. Iya. Jadi kayak nggak nyaman mungkin, Bu, ya. Mm-hmm. Tapi Ibu tinggal di sini sama siapa? Sama anak suami. Oh, nggak ada orang tua, nggak ada? Nggak ada. Ya, sebenarnya sih, ya memang bukan ini ya, Bu. Bukan kapasitas saya, tapi karena Ibu mengundang saya, ya maaf Bu, kita ikhtiar, Bu, ya ikhtiar coba saya ngobrol sama Bapak, karena seperti di tayangan saya semua itu juga tidak sepenuhnya 100% itu benar adanya seperti itu, Bu. Memang saya harus izin pada yang bersangkutan, kalau nggak mau ya saya nggak bisa gitu. Dalam hal ini mungkin karena ini kan urusan keluarga, jadi ya saya berusaha semaksimal saya, takutnya nanti kan ada salah paham. Bapak tahu nggak saya diundang Ibu? Nggak tahu kan masalahnya. Usia Bapak berapa? 50 ya. Kalau Ibu? 45. Iya. Berarti tetangga tahu nggak Bapak? Maaf. Tahu. Pada marah-marah sama saya. Marah-marah juga. Jadi perasaannya gimana, Bu, ya? Nggak. Nggak tenang. Nggak tenang ya. Tapi memang setiap mabuk mesti marah. Iya. Baiklah. Jadi saya kembali lagi, Bu, ya, karena Ibu yang meminta tolong saya, ya, saya siap. Cuman sebenarnya bukan kapasitas saya harusnya diobrolin. Tapi nggak apa-apa, kita siapa tahu Bapak mau ngobrol dengan saya, kan gitu kan? Bapak di mana, Bapak? Lagi tidur. Oh, lagi tidur. Baru pulang atau sudah dari? Tadi pagi Pak. Jam 4? Oh, baru pulang jam 4. Dari jam 4 sampai jam segini masih tidur. Tidur. Tapi anak ada nggak di dalam? Anak? Nggak ada. Ya? Tinggal ibu aja ya berdua ya. Anak sudah besar semua atau? Sudah besar. Tapi tahu, Bu, anak bapak cuti juga gitu. Tahu juga. Tahu. Terus, ya maaf, Bu, ini gimana? Kalau bapak tidur, saya kan harus ketemu, masalahnya harus ngobrol baik-baik dengan bapak. Gimana nanti saya bisa mengarahkan gitu kalau bapak tidur? Gimana mood itu? Bangunin aja. Bangunin? Ya, saya sebenarnya sih tergantung ya, terserah ibu. Kalau nggak apa-apa, nggak masalah. Takutnya marah nanti. Gimana? Nggak apa-apa? Bangunin aja, Pak. Bangunin? Ya, wis. Gimana, Pak? Boleh. Nggak apa-apa, Bu, ya? Iya. Karena sini saya kamera. Ya udah, nggak apa-apa. Ayo, silakan, Pak. Siap. Saya izin, Bu, ya. Bismillah. Ya, siap. Siap. Assalamualaikum. Siap. Silakan, Pak. Iya. Assalamualaikum, Pak. Izin mau silaturahim, Pak. Maaf. Ya, saya kisah mengrosa, Pak. Izin mau silaturahim. Apa itu, Pak? Ini datang orang baru, Pak. Iya, ini saya kamera dulu ini, Pak. Di channel YouTube saya. Pak. Kayak gitu, Pak. Terus gimana ini, Bu? Kan saya harus ngobrol masalahnya sama Bapak. Gimana ini? Apa repot juga, Pak? Terus astagfirullah. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Izin saya ngobrol-ngobrol sama silaturahim, Pak. Pak. Ada urusan juga. Saya diundang Ibu, Pak. Pulang. Izin ngobrol boleh enggak sebentar? Pulang, Pak. Ya kan saya diundang Ibu masalahnya. Pulang.
Pak, izin Pak, saya ngobrol dulu Pak. Saya diundang Ibu, jangan. Ada urusan. Ya ada urusan kan, saya diundang Ibu Pak. Sebentar saya ngobrol Pak, jangan emosi dulu Pak. Pulang. Istighfar. Saya ini kan kasihan sama Ibu Pak. Bapak kok bawa-bawa seperti itu, maunya apa? Maunya apa? Istighfar Pak, sabar Pak. Langsung. Tidur. Santai Bu, apa-apa Bu, santai-santai. Tidur yang lelap, yang santai, terus rileks, santai sambil mendengarkan suara saya. Tidur yang nyaman. Bawa sana Bu, ya Allah. Tetap mendengarkan suara saya, rileks, setiap hembusan nafas Bapak semakin rileks, santai, dan tetap mendengarkan suara saya. Saat ini Bapak masuk kondisi yang nyaman, dan perlahan-lahan emosi Bapak mulai turun. Mulai turun, mulai tenang, mulai santai. Ya, dan tetap mendengarkan suara saya. Saya Kisah Mengroso di sini, saya diundang sama istri Bapak ya, bertujuan yang baik sekali Pak. Kita silaturahim, kita nyambung silaturahim, nyambung persaudaraan demi kebaikan keluarga Bapak. Saya hampura kalau saya mungkin terlalu mengurusi campur di dalam urusan rumah tangga, karena semata saya ingin membantu Ibu. Jadi ketika nanti Bapak buka mata, Bapak tahu tujuan saya di sini. Dan saya harap Bapak sadar dengan kedatangan saya, karena Ibu berharap Bapak bisa sadar, berhenti. Ibu sayang sama Bapak, sama kesehatan Bapak, anak-anak juga. Bayangkan sekarang Bapak itu benar-benar anaknya di depan matanya, kemudian menangis melihat Bapak mabuk, melihat Bapak minum, judi, marah-marah, anaknya nangis. Dan istri pun juga seperti itu. Dan mulai sekarang Bapak mempunyai rasa yang benar-benar kasihan banget, iba sekali dengan keluarganya, dengan Ibu. Sehingga ketika nanti Bapak, nanti muka mata Bapak benar-benar iba melihat Ibu, dan benar-benar merasa ingin sekali berhenti dan bertobat, meninggalkan semuanya karena melihat istri. Kita nggak tahu Pak, usia kita satu hari, satu menit, satu jam, satu minggu, satu bulan nggak ada. Kita nggak tahu. Kita dalam kemaksiatan, ketika kita masih dalam kemaksiatan, ternyata usia kita sudah selesai dan meninggal dunia. Kita belum siap untuk meninggal dunia, jangan sampai. Maka mulai sekarang Bapak mengingat bahwa sesuatu yang paling dekat itu adalah kematian. Dan Bapak ingat itu, dan persiapkan mulai sekarang. Sayangi keluarganya seperti mereka-mereka yang benar-benar ingat terus bahwa utama dalam hidup kita, kunci utama itu ada di dalam keluarga yang selalu mensupport. Mereka-mereka mendoakan kita. Tanpa mereka-mereka, tanpa istri, tanpa anak, kita juga tidak akan seperti ini. Selamat kita karena doa-doa anak dan istri Bapak. Kalau mengerti anggukan kepala, bagus. Jadi saya harap Bapak nanti ketika Bapak membuka mata, Bapak benar-benar santai, tenang. Dan ketika melihat istri, Bapak iba sekali. Dan Bapak benar-benar bertobat, minta maaf sama istri. Duduk Pak. Tidak apa-apa Pak. Duduk Pak. Berhenti Pak, bertobat. Kasihan untuk coba dilihat istrinya, kasihan sama istrinya. Ya. Jangan mabuk lagi, jangan judi lagi. Kita nggak tahu usia kita ini sampai kapan. Ada sesuatu yang paling dekat itu adalah kematian. Harus mempersiapkan kematian. Mulai sekarang Bapak ketika mau mabuk, kepingin mabuk atau judi, Bapak ingat istri dan anak. Kasihan. Coba dilihat istrinya. Minta maaf. Berhenti Pak ya. Maafkan suaminya ya Bu. Ya. 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 Berhenti Pak ya. Berhenti Bapak. Iya, berhenti ya Pak. Iya, sama-sama. Sama-sama Pak. Udah Pak. Bisa. Sama-sama duduk Pak, duduk Pak. Udah Pak. Udah. Sama-sama Pak. Saya juga minta maaf ya.
mudah-mudahan ya, sehat, mudah-mudahan Bapak benar-benar dapat hidayah ya Bu ya. Iya. Ya, dan kedatangan saya ini baik. Ya, nah, ya. Maksudnya saya kepingin mengingatkan aja ya Bu ya, mengingatkan ya. Karena Ibu juga sayang berarti sama Bapak gitu loh. Mengundang saya ingin mengingatkan aja, kita sesama hamba Allah saling mengingatkan. Kalau saya salah mencampurin urusan rumah tangga Bapak, saya mohon maaf Pak ya. Tapi ini saya ingin ngobrol sebentar nih sama Bapak. Pak, Bapak itu kalau mabuk itu dengan orang banyak juga atau sendirian? Kalau di luar ada teman-teman juga? Teman-teman. Oh. Nah Pak, ini kalau dalam ajaran agama saya minuman keras itu khamr itu minuman yang diharamkan agama. Jadi sebenarnya nggak boleh karena tidak baik untuk kesehatan dan berdampak buruk emosi, rezeki pun juga akhirnya berkurang karena apa, minuman keras tersebut haram. Dan dalam ajaran agama saya minuman keras itu adalah minuman setan, sehingga Bapak dan teman-teman kalau mabuk itu bersama setan. Sebenarnya Bapak pernah dilihatin setan nggak? Enggak. Tapi kalau ngelihat setan, seandainya nih ngelihat setan yang biasanya Bapak dipengaruhi oleh minuman keras oleh setan tersebut, kira-kira ngelihat berani enggak? Berani, enggak takut? Enggak takut saya. Beneran. Tapi memang belum pernah ngelihat. Mau kira-kira seandainya ucapan saya ini saya buktikan bahwa bisa ngelihat makhluk di mana yang mempengaruhi Bapak biasanya. Mau, siap. Mau. Tapi jangan lari. Siap. Enggak takut kan? Benar. Saya buktikan karena ada yang mempengaruhi Bapak di sini. Mau saya buktikan? Siap. Ya. Wujud. Pak. Pak. Nanti ditutup Ibu sendiri. Bacain istighfar, suruh baca istighfar beres. Ya. Saya pamit Bu ya. Saya terima kasih banyak ya Bu. Mudah-mudahan sehat Bu ya. Ya. Terima kasih ya. Iya, ya, benar ya. Sehat. Disuruh baca istighfar ya, aja ya. Ya. Saya balik dulu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya sudah sama Rosso. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidup dan keluarga. Selalu berpikir positif karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap positif, baik-baik karena ucapan adalah doa. Selalu berperilaku yang baik, rubah perilakumu. Karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Oh, kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallam wa barik ala Allah.